Halo Sobat Waida, selamat datang dan jumpa kembali di channel Waida. Pada video kali ini, saya kembali membahas tentang aplikasi chat dewasa cari jodoh sekitar gratis tanpa biaya, bisa chat gratis unlimited sepuasnya. Sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video-video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita ke aplikasinya. Aplikasi chat dewasa cari jodoh sekitar gratis tanpa biaya bisa chat sepuasnya kali ini adalah aplikasi Eris, teman-teman. Ini aplikasinya seperti ini. Kalian dapat download aplikasinya terlebih dahulu di Play Store. Nanti di Google Play-nya ketikkan aja kata kuncinya Eris seperti ini. Nah, nanti aplikasinya yang ini ya, teman-teman. Ini sudah di-download 10 juta kali dan memiliki rating bintang 4,1. Silahkan kalian download dan kalian install aplikasi Eris-nya. Setelah kalian download dan kalian install, langsung saja kalian buka aplikasi Eris-nya. Kemudian kalian bisa daftar menggunakan akun email Google kalian. Nanti kalau sudah daftar, tampilan aplikasinya itu seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini tampilan aplikasinya. Untuk mencari jodoh sekitar, kalian jangan lupa aktifkan GPS di HP Android kalian. Kemudian kalian klik di sudut pojok kanan paling atas yang ini. Kemudian di sini kalian bisa memilih ya, kalian sedang mencari apa, pasangan laki-laki atau perempuan. Kemudian lokasi ini bisa kalian rubah. Bahkan di sini teman-teman kalian bisa memilih selain negara Indonesia. Nah, di sini kalian tinggal pilih aja Indonesia, misalkan kalian tinggal pilih provinsi mana yang ingin kalian pilih. Setelah itu kalian bisa mengatur umur, kemudian tinggi dan yang lainnya. Setelah itu kalian klik tanda centang di sudut pojok kanan atas yang ini. Nah, secara otomatis nanti aplikasinya akan mencarikan pasangan-pasangan yang sudah kalian atur tadi. Nah, untuk chattingannya kalian bisa klik salah satu foto profil yang ada di sini. Nah, di atas ini teman-teman ada beberapa menu. Pertama menu all, kemudian near, kemudian new. Silakan kalian pilih menu yang near ya, kalau ingin mencari yang dekat di sekitaran tempat tinggal kalian. Nah, ini adalah foto-foto profil yang berada dekat di sekitaran tempat tinggal kalian. Kalian pilih salah satu, misalkan saya ingin pilih yang ini. Nah, kita klik foto profil. Nah, kemudian setelah itu untuk melihat fotonya, kalian bisa klik di bawah sini ya. Ini beberapa foto yang bisa kalian lihat, teman-teman. Nah, untuk chattingannya kalian bisa klik yang bagian ini, menu chat ya. Nah, menu chattingannya seperti tampilan WhatsApp. Kemudian kalian bisa kirim pesan, teman-teman. Nah, seperti ini. Chatannya gratis ya, teman-teman, sepuasnya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kalian tinggal nunggu chattingan kalian itu dibalas aja. Sambil menunggu chattingannya dibalas, kalian bisa cari lagi yang lainnya. Ini ada banyak, kalian tinggal pilih aja, klik aja foto profilnya. Kalian pilih fotonya, lihat-lihat fotonya, kemudian bisa langsung chat di sini. Nah, kalian tinggal sapa aja, teman-teman. Seperti ini ya. Nah, pesannya gratis, teman-teman. Tanpa biaya bisa chat sepuasnya. Jadi kalian tinggal tunggu balasan aja ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya di sini ada beberapa menu yang bisa kalian ekspor sendiri ya, seperti menu video call dan yang lainnya. Oke, sekali lagi untuk nama aplikasinya adalah Eris. Kalian bisa download di Google Play Store, teman-teman. Ketikkan aja kata kuncinya Eris seperti ini. Oke, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.